seorang pemain muda berbakat berdarah Indonesia kembali mencuri perhatian di dunia sepak bola. Ia adalah Abdurrahman Iwan, pemain kelahiran Doha, Qatar yang memperkuat klub usia 18 Al Wakrah SC. Meski lahir di Timur Tengah, Iwan memiliki darah Indonesia yang sangat kental dari sang ayah Iwan Kuswanto. Kuswanto sendiri dikenal sebagai seorang pendukung klub Liga 1 Persib Bandung. Lahir pada 14 Agustus 2006, Iwan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Ayah Iwan sebelumnya telah menetap di Qatar sejak tahun 2000 dan bekerja di salah satu perusahaan di negara itu. Lahir dan besar di negara Qatar, karir junior sepak bola Abdurrahman Iwan dimulai dengan membela tim junior Al Wakrah. Awalnya, Abdurrahman Iwan ditolak untuk masuk tim junior Al Wakrah karena ia tidak memiliki kualitas. Apalagi, Al Wakrah hanya menerima warga negara Qatar saja. Namun, Abdurrahman tidak patah semangat. Ia tetap menghadiri sesi latihan Al Wakrah hingga di salah satu kesempatan, salah satu tim pelatih junior Al Wakrah melihat kualitas olah bola Abdurrahman Iwan. Dari situlah, Abdurrahman Iwan akhirnya bisa bergabung dengan tim junior Al Wakrah. Bersama tim junior Al Wakrah, Abdurrahman Iwan dipercaya sebagai penyerang. Salah satu momen luar biasanya adalah Abdurrahman Iwan mencetak 14 gol saat Al Wakrah membantai Al Sailia. Iwan juga tampil apik, bahkan pernah menjadi pemain terbaik dan top skor di Qatar Star Liga Junior. Saat itu, Iwan berhasil menorehkan 42 gol dalam satu musim kompetisi. Singkat cerita, pada tahun 2015 atau usia 9 tahun, Abdurrahman Iwan berhasil lolos seleksi Aspire Football Academy atau akademi olahraga yang didanai oleh pemerintah Qatar. Bersama Aspire Football Academy, Abdurrahman Iwan tampil semakin menggila. Ia membantu timnya juara berturut-turut di ajang internasional Triseries Turnamen. Iwan juga membantu timnya finish sebagai runner-up di ajang Piala Dunia Antar Klub yang diikuti lebih dari 200 klub elit dunia. Dengan prestasinya itu, banyak pihak berharap Abdurrahman Iwan bisa dilirik PSSI untuk membela timnas Indonesia di kelompok usia, sebab bakatnya diyakini bisa membawa skuad Garuda berjaya. Namun sayangnya, saat ini Abdurrahman Iwan diketahui tengah mengikuti TC bersama dengan timnas Qatar usia 17. Ia mengikuti TC tersebut untuk tampil di kualifikasi Piala Asia 17 2022 pada 1 hingga 9 Oktober 2022 mendatang. Kabar itu diketahui lewat unggahan akun media sosial Facebook pribadinya. Iwan membagikan foto saat sedang TC bersama dengan Qatar usia 17 di Slovenia. Di beragam komen yang menanyakan peluang bermain untuk timnas Indonesia, Iwan selalu membalas hal yang sama. Ia selalu terbuka untuk Indonesia, namun sampai saat ini belum dilirik apalagi dipanggil. Sama mereka.